Mengejutkan, Deddy Mahendra Desta mengajukan permohonan cerai kepada istrinya, Natasha Rizky. Permohonan cerai talak tersebut didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Diketahui permohonan cerai talak itu diajukan oleh Desta melalui sistem e-court melalui kuasa hukumnya pada 11 Mei 2023. Lebih lanjut, Taslimah menjelaskan dalam permohonan yang diajukan oleh Desta tidak terdapat permohonan hak asuh anak maupun harta gana gini. Desta hanya ingin bercerai dengan Natasha Rizky dan bersedia menafkahinya usai berpisah. Kabarnya agenda sidang perdana sendiri bakal digelar pada hari Senin 29 Mei 2023.